Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Zera Zamri dalam Semasa 10. Kami mulakan dengan perkembangan banjir di Selangor. Seramai 194 penduduk terjejas banjir ditempatkan di dua pusat pemindahan sementara di Sepang Selangor. Laporannya bersama Syamsul Alwan Yusof. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Jumlah mangsa banjir di Sepang Selangor berkurangan kepada 194 orang setakat pukul 8 pagi tadi berbanding 211 orang pada pukul 9 malam tadi. Sehingga kini dua pusat pemindahan beroperasi di daerah Sepang. Dan bagi mengetahui situasi semasa keadaan banjir di sini, untuk seketika kita bersama Ketua Unit Pengurusan Bencana Negeri Selangor, Tuan Ahmad Fairuz Muhammad Yusof. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama RTM pagi ini. Terima kasih RTM. Boleh Tuan kongsikan sedikit bersama kami situasi sebenar keadaan banjir di Sepang? Pada 30 hari bulan Januari 2017 telah dikeluarkan amaran pada waktu petang melibatkan ribut petir, hujan lebat dan angin kencang, dan Unit Pengurusan Bencana Negeri Selangor telah pun memaklumkan agensi daerah Sepang untuk bersedia. Dan stesen-stesen hujan telah merekodkan antara 50 ke 70 milimeter hujan telah turun pada waktu malam tersebut dan telah mengakibatkan kejadian banjir dan banjir kilat di lebih kurang dalam 6 kawasan penempatan di sekitar Dengkil daerah Sepang. Dan pada pukul 11 malam, pusat pindahan mula dibuka dan mangsa-mangsa mula mendaftarkan diri di pusat-pusat pindahan yang telah dibuka. Bagaimana keadaan situasi semasa hari ini? Untuk makluman para pendengar dan juga RTM, air banjir telah pun surut apabila kita melalui Jabatan Pengairan dan Saliran telah pun mengenal pasti kawasan-kawasan yang boleh diperbaiki salirannya dengan segera. Semalam telah kita gerakkan dua jentera berat untuk mempercepatkan aliran air dan juga satu pam telah dipasang untuk mengepam air-air banjir ini keluar untuk masuk ke sungai utama. Untuk makluman, banjir ini disebabkan oleh hujan yang sangat lebat. Tiada sebarang limpahan sungai utama dikesan dan juga tiada keruntuhan tebing. Apabila kita buat pemantauan melalui drone semalam, boleh kita simpulkan hujan yang turun di kawasan Dengkil ini agak lebatlah. Catatan menunjukkan lebih kurang 50 ke 70 mm hujan telah turun. Dari segi statistik mangsa di kedua-dua pusat pemindahan bagaimana? Statistik berdasarkan statistik tertinggi yang telah direkodkan, lebih kurang 58 keluarga melibatkan 238 jumlah keseluruhan statistik tertinggi yang telah direkodkan sepanjang dua hari ini. Walau bagaimanapun, memandangkan situasi telah menjadi lebih baik dan tiada hujan yang lebat dalam masa 1-2 hari ini, air banjir pun telah dipam keluar, maka beransur-ansur mangsa-mangsa pulang ke rumah untuk membersihkan rumah dan juga ada yang telah mendaftar keluar. Dan pembersihan rumah akan dibantu oleh agensi-agensi serta NGO-NGO. Buat masa sekarang ini hanya tinggal lagi lebih kurang 27 keluarga di Taman Gemilang ni, Dewan Taman Gemilang melibatkan 117 mangsa dan 20 keluarga di Dewan Ampar Tenang melibatkan 77 mangsa. Jadi jumlah keseluruhan hanya 47 keluarga dan 194 mangsa. Kita jangkakan cuaca agak sederhana pada hari ini dan ramalan menunjukkan akan hujan pada waktu tengah hari. Walau bagaimanapun, langkah-langkah mitigasi persediaan pam dan mesin-mesin serta anggota, 96 anggota melibatkan 14 agensi telah pun bersedia sekiranya situasi menjadi lebih buruk. Walau bagaimanapun, kita harap cuaca akan lebih baik dan mangsa-mangsa boleh dibenarkan pulang apabila rumah-rumah dan kawasan kediaman mereka telah disahkan selamat oleh agensi-agensi keselamatan yang memantau 24 jam di kawasan ini. Okey, baik. Terima kasih Tuan. Saya kira setakat ini dahulu laporan saya, Syamsul Alwan Yusof dari Sepang, Selangor. Kembali ke Angkasa Puri.